Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Syukur kita kepada Allah dengan kasih sayang Allah, dengan kisah belah Allah. Rahman ya Allah, Rahim ya Allah, Karim, Halim, Hakim. Segala sifat hakiki dengan zat hakiki Allah Ta'ala bagi kemudahan pada kita boleh boleh sujud kepada Allah, boleh berhamba diri kepada Allah. Ini betul-betul pilihan Allah lah. Sebab kita ni makhluk sudah, tapi makhluk yang paling do'eh sekali dalam cipta Allah. Semua Allah Ta'ala buat panggil makhluk lah ke. Tapi manusia ni makhluk yang paling lemah, Allah Ta'ala kata lemah. Do'eh. Khuliqal insanu do'ifa. Lemah setiap segi. Dengan hayal, lebih hayal banding kita ni. Hayal tu biarlah telur boleh makan upai sendiri. Kucing tu biarlah perut ibu dia isap susu mak dia sendiri. Mata tak celak cari susu jumpa. Tapi manusia ni beranak mari kalau ibu tak berdaun, tak belah, tak bidai, tak cara hurung di sumuk situ. Suat susu, makan ni kena cara berjalan, kena pipin. Tapi semua tu ada hikmat yang panggil. Hikmat apa? Allah nak ayat kata manusia ni. Tak boleh buat apa? Asal mari tu tak kosong. Mari tu telanjir dah. Pernah buat apa tak boleh. Siapa dia berhera? Allah. Siapa dia lebih besar? Allah. Allah nak ajar kita. Seperti tu hari ni, Allah Ta'ala bawa kita mari. La hawla wa la quwwata illa billah. Kekuatan semua ni daripada Allah. Sebab tu kita seorang hamba ni kena syukur lah. Dalam makhluk Allah, Allah Ta'ala buat, kita mulia, ashraful makhlukat. Padahal manusia semua ni, kita juga afdal. Kita jadi umat Nabi SAW. Dalam umat Nabi pula, kita mulia. Kita jadi orang Muslim, kita orang beriman. Sebab tu ulama atau sunnah kita kata syukur ni. Lafaz syukur. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima minan ni'mat. Sunnah kita. Dengan lafaz berkata eh. Apakah lagi dengan perbuatan kita kena syukur. Atas pemberi ya Allah. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat insaniat, nikmat umat. Syukur dengan lafaz tu pun kita Allah Allah mana menggalakkan sunat. Tapi tak memadai. Kalau orang buat baik dengan kita, kita tak terima kasih pasal ni. Orang wui benda, wui barang, buat baik lah. Tolong kita. Ah, tak terima kasih. Rasa ke? Oh, tak ada terima kasih ke orang. Sepatah pun tak terima kasih. Oh, tak apa. Apa-apa. Boleh bagi orang, boleh kebaikan, tak apa. Kalau kita kata, Alhamdulillah, terima kasih deh. Puas hati kita orang bagi. Orang yang bagi itu. Orang boleh kata, Alhamdulillah, terima kasih, terima kasih. Tapi sebaliknya, kalau terima kasih, misal tu bagi orang buih deh. Orang buih kita, kita terima kasih. Kita buih orang lah sini, kita semua ni. Terima kasih. Pasal puas hati, terima syukur. Lepas tu, terima kasih dah. Dia ambil bagi hak kita bagi tu. Dia buat apa? Dia tahu. Dia tak ada sipir, tak ada jaga. Benda kita nak ui kat orang ni. Ya, dalam Islam ni, afdal hak saya ke maha lah. Ha. Sebab tu tak super bagi hadiah ni kalau orang besar-besar orang. Ada kebolehan, dia maha di sisi dia. Orang susah ni. Walaupun dia wih wahtama sutih, maha bagi dia tu. Wahtama sutih. Tapi maha, dia tak ada, dia ada nyat tu lah.
Maha murah pun mana sebab tak buka tak pakai tak orang beri tu. Bah kita ambil di segi kita, kita tak ada pasal rana. Kita tahu. Tu yang tengok pasal rana. Loh saat ni terima kasih. Tahu selek sebek asal Melayu panggil. Katakanlah kita hadiah ke Mekah, kita buat klik kan sebek. Beli hadiah Arab orang sebek. Kan sebek Mekah. Padahal tulis itu make in Thailand. Payah ni hak mari bapu. Beli buat klik kita pasal Mekah dah kita hadiah. Padahal mau beli, dia mau ambil ni kita pasal buat klik Mekah. Kita lambat apa mah. Kita beri ke orang-orang ambil tengok, Thailand. Dia mah tahu. Kita pergi tengok. Loh, tak ada pakar. Tahu pula. Pasal yang pun hati. Terima kasih malam hari buih tu. Tapi tahu. Kalau pergi ke Azubay pun, ni buat sapu kereta. Kita buat klik Mekah. Ni buat waktu tudung pala kereta. Memang kereta mahal hak demo. Tapi kita beli ni, kita buat klik Mekah, kita nak uri demo pakar. Pasal hati tak? Terima kasih tu mujud dah. Tapi tahu selek sebaik. Puasa hati. Allah bagi kita insan, bagi kita umat, bagi kita iman. Kita nak syukur. Alhamdulillah sebab tu dalam muzakarah ni. Syukur apa? Syukur kepada Allah. Nabi nak ketebah. Lafaz dia puji Tuhan dulu. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Hari ini kita boleh syukur ni. Tapi satu lagi perbuatan. Atas Allah beri kita berapa perkara. Kita syukur Alhamdulillah sekaligus syukur. Ha? Tapi perbuatan kita atas satu-satu benda tu. Kena jaga. Syukur atas Islam. Kena jaga Islam. Syukur atas iman. Kena jaga iman. Syukur atas umat, kena jaga harga umat. Syukur atas kemanusiaan, kena jaga kita manusia ni. Manusia ni, ia tak serupa dengan makhluk lain. Ashraful makhlukat. Kita nak Allah, hidup tak serupa, tak ada beza dengan makhluk lain, tak boleh. Tak menghargai. Kena jaga lah, jasad kita pun kena jaga. Kena jaga ni amanah Allah bagi. Kalau kita pergi kianat, rasa tak ke mana? Kita berasuk ke kianat. Bagi kita lah. Ambil gelik. Ambil gelik. Allah. Bagi hak maha sekali kita. Kita kena menghargai. Nak muzakarah ni, nak wik. Kita tahu belakang dah, tapi manusia ni ya, terlupa. Saya pun lupa. Pekecek ni fedah. Fedah untuk saya diri hak besar kali. Ulama katalah saya dengan Haji Abdul Wahab Sab, tok guru saya di Pakistan. Biasa dengar ulama kata agama ataupun benda baik, benda gapo ni, benda hak agama akhirat ni. Kalau kita kecek deh, 500 fatah, ya sepatah apa masuk dalam hati tu. Haji Abdul Wahab Sab kata kalau 1000 fatah, 1000 fatah kita kecek hak agama, hak kebesaran Allah kecek 1000. So yang masuk dalam hati tu. Sebab tu zikir ni menggalakkan banyak ribu-ribu orang ahli zikir, ahli sufi ke. Puluh ribu. 1000 sehari tu main-main. 10,000 sehari siapa curut. Ya ada orang jaga istiqamah. Nak pergi masuk tu, masuk kebesaran Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah Akbar. Berkali-kali. Dengan kita duduk sebut dah ni pun kadang-kadang. Di mulut ya Allah maha besar. Di mulut kita ya Allah maha suci. Di mulut kita, kasih saya Allah. Di mulut kita. Sebab apa? Dia tak masuk selalu. Tapi kalau dunia, asal kita kecek. Asal kita kecek diri. Dengar orang itu pun, masa nampak lah. Dia datang nak ketek. Oh ya, pada yang mulut kecek bucu tu. Eh. Nego. Sangat kita tu. Turun ada 10,000. 10,000 turun ada. 5,000 sebulan boleh dia. Baru awal lalu cik ada. Ada kena buat apa? We go there. Dengar. Telling. Masa nak buat. Dia mau main kecek sikit je. Ada. Cari. Kalau tak ada boleh cari. Sebab nampak ni orang-orang yang atas 10,000 boleh 5,000. Cari we. Pah we mula-mula. Tu nampak hasil. Bagi kita nampak hasil tu. Ah, kalau 20,000. Boleh kita pulang. Kalau 30,000. Ha, tu mula lah. You nampak dengan kecil tu nampak jual kadah, jual kadah.
Betul duit orang, betul duit orang jual kata. Sebab duk berlaku lepas dah beberapa tahun dulu dia panggil mudarabat, mudarabat. Saya di Pakistan, makan kecil itu. Boleh sungguh mula-mula. Nyetah suka adik-beradik dia, saya dia ustaz yang berhempih. Eh, juta, juta, juta. Awalnya juta duit. Saya kita tengok dalam bilik tu. Oh, sekerak duit. Ambil tu, ambil win nak hati makan labu. Sebab kenapa? Akhir kali, kena tipu. Okey, buat lagi lebih duit. Pakat teker dia, ayo orang minta. Ni. Yang disebut nak mereng. Saya kata saya klik di rumah dah. Dia duk cerita, nak jembal apa. Nak rayak ke adik, nak rayak ke ayah dia, ayah ke ayah, nak rayak apa takut, nak marah. Nusu dalam bilik. Dia biasa niat nak bunuh diri, beli pisang nyukur, nak urih urat-urat darah. Pergi mati, duk pergi. Kau tahu orang banyak. Buku ke apa? Buku dengar orang kecek kan? Akhir kali dia kata, ha, saya kuda di Thailand. Tu yang mari. Hanya tahun dah lepas. Saya sewa rumah jalan with dia, duduk sebulan. Dia nak duduk mikir, nak walkout ten, nak bayar, dia nak bayar orang mengaji. Orang beragama, orang amanah, tapi dia kena tipu. Dia duduk fikir dia, nak kita, nak tak anda, abad cari duit. Duduk sebulan, tu dia pergi Mekah. Pergi Mekah tu hewi rezeki dia. Wak bangun ni, wak apa jadi ejen ya. Jalan teksi lah ni boleh bayar lah, berapa puluh juta. Bayar lucu biar lah. Dia masa ujung hape tahun. Klik. Maksud saya nak rayak tanah apa dia kena rayak. Tapi akhirat ni, tak kena rayak. Maya Jumaat 27. Hadis sahih. Ada rasa harga. Apa tu ulama tak ada pelik, tak pelik. Kita dengar berkali-kali, nak berkali-kali. Ini masalah. Nak ui dengar berkali-kali. Saya sendiri pun duduk kecek ni bukan sepenuh. Nak ui sepenuh. Nak ui masuk dah hati, nak ui tapak. Kata Allah kuasa makhluk tak kuasa. Tak ada cara hidup Tuhan redha mereka cara Nabi. Semaya boleh selesai masa Allah dunia akhirat. Sebab tu dalam usaha dakwah dia colek mari. Sifat-sifat orang okay, jaya dulu ni sifat mari. Suruh kecek lebih banyak, kecek lebih banyak. Kurang apa? Bukan sebenar ni tapi yang mudah. Dia ada hak ni yang mudah amal agama. Kecek sebenar dah redha. Tapi kecek banyak yang masuk. Allah kuasa makhluk tak kuasa cara hidup Tuhan redha cara Nabi. Maya boleh tupai. Ha, maya ada apa maya. Maksud saya dekat kecek ni ha syukur. Syukur nak ulang-ulang sekali. Kita kena syukur atas nikmat Allah Taala bagi pada kita. Sebab Allah kata apa? Apabila kita syukurlah tambah kita. Sifat manusia ni ya nak. Nak kena boleh ni nak lagi nak lagi. Panak wei Allah Taala wei nikmat lagi. Allah kata syukurlah. La in syakartum la azidannakum. Mu syukur ku tambah mazid fazid. Tambah ulama atau dua cara. Satu, kita syukur atas hak ni, Allah beri hak lain pula kita buat. Yang kedua, Allah istiqamah hak tu. Ini hak saya nak ayat, syukur kita Islam. Allah tegakkan Islam. Syukurkan iman. Allah jagakan iman. Syukurkan kita jadi umat Nabi. Menghargai kita jadi umat Nabi ni. Sebab tu nak kecek ni. Kita terlupa. Kita tak nampak harga. Kita tak tahu. Kita je tak tahu. Orang dulu tahu. Bani Israel hak duk beriman dengan Nabi Musa tahu harga umat. Tapi nak apa tak boleh. Dia kata kan. Puak dia buat ibadat 500 tahun, 600 tahun. Dengan tak ada bangun ni, tak ada apa. Musa kata, hey. Lagi akan datang satu umat akhir zaman. Ibadat dia sikit ya. Umur pendek, baina sitin wa sabain. Ibadat dia satu sujud. Lebih baik ada mung ibadat seumur hidup. Tang ciwit. Kejut dia. Paya katakan apa? Wahai Nabi Allah, kalau aku hidup zaman tu, aku jadi puak tu. Harga begitu mahal. Aku umur aku 60 tahun, 70 tahun, aku nak perhabislah satu sujud tu. Hemoh dia. Tapi Allah pilih kita. Hanya menghargai. Nabi 70 Nabi minta dengan Allah untuk nak bersama dengan umat ni. Harga. Tapi kita tak tahu. Ini nak kecek. Supaya Allah istiqamah kita. Allah tak cabut dah kita daripada umat. Nak gil bakir di zaman Nabi Nuh tak boleh. Tapi, kalau tak menghargai, akhirat esok Nabi tak mengaku umat pun ada riwayat ada. Tak menghargai iman, akhirat esok bakir tak ada bukit orang beriman pun ada lah. Dunia berimeh, akhirat bukit orang berimeh.
Sebab itulah penting atas kita usaha benda ni. Alhamdulillah tu lafaz. Perbuat teh gapo? Usaha ini, menghargai ini. Jaga ini lah diri kita untuk Allah nak tambah tu. La in syakartum la azidannakum. Mazid fazid. Wala in kafartum. Ah, ni nak ya diazab eh. Kita beriman tapi tak cukup. Inna azabi lasyadid. Allah ya lekra eh. Azab yang sangat pedih. Azab ni maknanya tak selamat kita. Hey, sebab tu hari ni nak menghargai di semua manusia. Jagalah. Tak boleh nak zoling tubuh ada kita. We beza dengan makhluk lain. Yang kedua, umat Nabi. Harga umat Nabi ni duduk mana? Umur pendek, ibadat sikit. Baina Siti ni pasal baik. Bani Israel ni 100 tahun, 700 tahun biasa. Bali 300 tahun. Bali. Ibadat ada riwayat 500 tahun. Tak ada buat gampang ibadat kau. Adalah kitab Syekh Yunus, ada saya baca sejarah tulis jumpa. Lari daripada kesenangan, kekayaan istana dia, kita tak pulang, belayar kita tak pulang. Doa dengan Allah, ya Allah, wikum mati sini. Tok se dah dunia, tu hebat ibadat. Lama mana dia tak pulang 500 tahun. Dia buat apa? Semaya dan puasa. Puasa, pas puasa yang zaman Nabi kaum Bani Israel ni, puasa tak ada makan sahur. Zaman Nabi kita pun tak ada sahur. Hak mula-mula ibtidah. Dengan sebab sahabat jenera lepas pada buka puasa jenera, celek tu kena puasa lalu. Allah Ta'ala tukar awi makan sahur tu. Untuk umat ni. Asal tak ada sahur. Bani Israel gitu. Buka puasa, puasa. 500 tahun dah itu. Ya buka puasa dengan apa? Air segelah. Wah jelima sebutin. Sehari yang makan, air segelah, wajah lima setih, puasa. Siapa waktu buka, air segelah, wajah lima setih. Pasal hidup apa? Hidup zikir, kiam, sujud, kiam, sujud. 500 tahun. Mati lah kadang air sujud. Tapi Allah tak sebut lah dalam kitab-kitab mana Khairul Bani Israel tak. Sebab kemuliaan bukan di ibadat. Saya nak kecehak umat ni. Saya umat, kita umat. Semua sekarang ni umat Nabi. Mahar. Allah ya lakra khairu ummah. Kuntum khairu ummatin. Memang kalau kita tengok tafsir kita, kelimah kuntum ni khitab pada zaman. Ya bukan semua. Tapi kebaikan ada semua. Tapi nak kata semua learning tak boleh. Semua ada kebaikan sebab kelimah umat tu ya. Tapi bukan semua. Nak masuk dalam kebaikan tu semua ada. Haa tu. Sebab Allah kitab pada zaman sahabat hak baik. Kuntum bukan antum. Kuntum khairu ummah sebab apa? Ukhrijat linnas. Ha ni. Nak syukur atas kebaikan tu hewi kita ni, nak ikhtiar hak umat ni, ya kaitan dengan manusia. Kada alhamdulillah tu comel dah. Tapi jaga umat, jaga harga umat itu. Nak syukur harga umat. Ya kena ada ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Watu'minuna billah al-ayah. Allah Ta'ala hatta orang dulu khitab pada sahabat dia sakut dengan manusia, dengan manusia anas. Buat apa? Mengajak manusia pada kebaikan ni agak umat. Hak Nabi Musa royak pada kaum dia kata satu sujud, sujud dia di jalan Allah kaitan dengan mengajak manusia kepada Allah. Bukan ibadat. Kalau ibadat sama dengan Bani Israel. Sujud-sujud tu bukan maksud ibadat tu. Sujud fi sabilillah. Sujud di jalan Allah. Kait tengah. Ukhrijat linnas. Tu harga umat. Satu sujud umat ni. Di jalan Allah. Tak sama dengan Bani Israel 500 tahun. Semaya poso, semaya poso. Ha, ni kita kena menghargai. Ni kita kena ni hijau dia. Tidak kalau kita ibadat saja. No. Poso dah. Haji dah, zakat dah. Maya tak tinggal. Tu ibadat. Allah tanya Musa, wahai Musa, muat gapo untukku? Musa kata, ku maya. Ku berzikir tu untukmu. Mu maya, ku bagi pahala. Bagi syurga. Mu puasa, boleh pahala. Ku bagi syurga. Bagaimana untuk Allah? Allah kata, mu bawa manusia berimeh dengan aku. Mu bawa manusia sujud dengan aku. Ni untuk aku.
Ni tolong Allah, bantu agama Allah. Sebab tu deh, zaman dulu nabi-nabi ya boleh buat. Orang lain dengar ibadat, dengar ibadat. Nabi bawa manusia kaum kepada Allah. Tapi ini umat, Allah bagi dua. Ibadat serta jadi asbab. Gapo ibadat? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ni umum. Jo Adam sampai kiamat, liya'budun belaka. Tapi khitab pada sahabat buka jalan untuk umat satu kemuliaan kita ada. Ukhrijat linnas kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sebab tu hari ni ni kita nak belajar ni guna patu nak buat ajaran kita nak buat ni tak ada kecek apa nak hendak dia belaka tu dakwah keluar apa ulah keluar apa ulah dakwah sekat tu je okay. Orang panggil dakwah dakwah keluar baru panggil dakwah. Nah, keluar wasilah dakwah. Dakwah kelima pandak ya. Ada'u ilallah. Itu dakwah. Da'a ya da'u. Jadi sebab kebaikan mengajak manusia kepada Allah. Sayyid Zakaria tulis dah lagi tak patut amal. Azan dakwah. Mengajak dekat azan tu. Mula-mula royak kebesaran Tuhan dulu. Kelimah azan ni Allah ajar lah. Bukan manusia reka. Kita tahu asas silah azan mari mana. Musyarat Nabi cara nak panggil orang mari masjid, mari sujud tu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'rifun. We kena Allah, mari perhambadi pada Allah, ibadat pada Allah, sujud pada Allah. Buat macam mana? Kita nak buat macam mana? Surat dengan sahabat. Sahabat kata, Rasulullah kata geduk, kata gendai, palu-palu, bunyi. Nabi kata, belum ada aku hari ni, buat demo nunduk buat dah, duduk bergendai. Aku rasa Tok Sewi supa. Nabi ni Tok Sewi supa dengan orang lain. Nabi tak kena mana. Dia pilih Nabi, Allah Ta'ala hatam hari ni, tukar dah kehidupan. Walaupun hak dulu tu. Tapi tak boleh, ni cara Nabi. Risalah dia. Sayyidina Umar besok kilik kitab Taurat. Taurat ke Injil. Nabi tanya dia. Gapo tu duduk di tangan? Umar waktu baik hurai lalu ni kitab ni kitab Umar nak. Kita beri email tak kan kitab Taurat ke Injil ni. Tapi giduk baca Nabi muka merah. Sahabat atau piyo wak wi Nabi marah ni. Gigi mari tahu kata Nabi tanya gapo duduk di tangan? Kitab. Nabi kata gapo? Mu tak cukup lagi ke? Cara hidup aku, ori Al-Quran, tak ada lagi. Mereka baca yang lain tambah. Kita juga tu, kita pun lah. Hak wajib kita percaya. Taurat, Zabur, Injil. Al-Quran mari, sahabat duk mutala'ah kita. Mereka tak cukup lagi ke aku, ori ni. Sebab tu Nabi tak sibuk supa. Belajar aku ni. Tu umat tinggal. No, yang kata Nabi tak kena. Bila panggil kebaikan pun. Dia lari. Nabi tak say. Supa dengan orang. Apabila sahabat kata-kata geduk, kita tak lihat. Supa dengan Raymond tu. So, dia tu kata, kita pergi ngapi. Bakar di sejik. We berasak. Ay. Nabi kata, belum ada aku mari. Majusi dia puja api kata-kata tahan dah. Sebab aku mari api apa. So, dia tu kata kali itu, kita naik tak sutuh pusing kain. Nampak kot ada orang buat lagi. Tapi, orang duduk dalam rumah ni tak nampak. Dia tak ada bersorok kot tu. Akhir kali Nabi kata apa, klik fikir lah. Kita kata, pakat klik mesyuarat diri. Pakat duduk sini, duduk sejik, duduk fikir lah. Tapi masa tu, siapa nampak kot nama yang royak? Haa tu. Silah azan. Dulu tak ada azan. Ya semaya mari dulu. Azan mari belakang. Sobat klik dengan fikir. Masa tu, apabila Nabi wikir apa, pakat fikir sungguh. Sebab pahir tu tanggungjawab. Bukan kata pakat duk gaduh pula apa. Nabi royak gitu, klik gitu. Kerja kita banyak. Tak apa. Dia mulai fikir kita tak ada, kita sibuk. Tak. Semua orang klik fikir pula apa. Bah buka kata sahabat saja fikir. Klik rumah bini fikir juga. Bini duk tunggu apabila sahabat mari, abang mari sejik dia tunggu. Klik Rasulullah royak apa tak? Tapi hari tu klik dengan muka jadi baik. Serabuk bini yang kata apa, ada masalah apa baik? Nampak keriak. Habis sahabat kata, saya tak ingat nama lama dah.
10 tahun dah saya dengar kisah ni Tok Guru yang masa ngaji. Dia kata Rasulullah suruh buat royak, buat cara buat orang mari masjid. Lepas tu kata geduk ya Tok Se, Yahudi peringat api Majusi. Hantu tak tahu what I know. Isteri nampak nampak abang yang serabut, serabut atik dia panggil sama. Masa tu balang fikir agama duduk lek orang tino lek orang atik. Maksud tupu pada hak Nabi bawa mari. Hadap tawajuh dan lain. Lapa kata nak tidur dengan bini pun tak ada kuasa eh lah. Tu zamik agama aja. Serabut. Dengan serabut tu lah Allah Ta'ala bagi. Dengan fikir, dengan serabut, dengan mesyuarat. Yang sama tu. Allah Ta'ala bagi. Bagi apa? Bagi mimpi. Sahabat mimpi kata orang okay, pakai cuk hijau, pakai kancak hijau, ada cak hijau, warna hijau. Duk tak sutuh tu, masuk tari leling kan. Lepas tu duk menaung, duk menuik. Menuik apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. 4 kali. Ashadu an la ilaha illallah. 2 kali. Ashadu anna Muhammad Rasulullah. Hanya Allah salah, ya lafalah. Allahu Akbar pula 2 kali. La ilaha illallah. Sahabat tak serengah. Gapo? Esak gi wayak ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya sallallahu, ambo mimpi pelak malam. Nabi kata itulah cara panggil orang mari semaya masjid. Ngah fikir. Patu hak lain mari, yo kami dengar juga. Hak duk sejik kata, yo kami dengar macam tu. Supo belako fikir sama. Ha tu kelima azan, Allah hajar sahabat melalui mesyuarat. Nabi ada tak ada atas Jibril wayak Nabi kata ni, dak. Melalui mimpi sahabat. Bukan seorang mimpi, ramai mimpi. Sebab fikir, sebab mesyuarat. Napa kebaikan Allah Ta'ala ajar. Sebab tu tu dakwah, dakwah tamah. Panggil manusia. Hayya 'alas salah. Kena tak panggil ta'alis salah. Hayya kelimah tinggi. Hayya. Di kalau-kalau bahasa Cina panggil chen kap. Kalau bahasa Melayu kata dipersilakan. Mari. Oh tu tak ada adab. Dipersilakan. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Dipersilakan solat, dipersilakan kejayaan. Tu cara panggil. Dakwah gugoklah. Sebab tu saya kata kata ni dakwah tamah. Saya nak kecil kata ada'u ilallah. Nak syukur kita umat ni. Hingga kata azan dari riwayat hadis siapa azan 12 tahun. Jago azan. Orang ni nama dia tulislah syurga. Azan dia tu. Nak kata dia tu nampak lekeh. Azan tu tak ada kena hidup turut orang. Melaung itu ya. Kalau zaman dulu ya tumbik luar saja. Kalau dipakai stair dah lagi lah ni. Dia tak pakai speaker. Di markah ni tak ada speaker. Dia buat tempat tinggi depan. Naik menuai iling. Sebab tu kata hayya ala salah. Lekan ni. Hayya ala falah wim musim. Tu dengar belakang. Itu cara panggil. Dakwah. Bertambah lagi ulama kata. Lama kita ni tulis kitab. Tulis wayak kebesaran Allah, orang tulis sifat 20, tulis gapo, kitab-kitab tu lah. Ha, baca. Orang mengaji baca, ajar. Tu dakwah. Dakwah dah tu. Jangan kita kata ke babo, tu babo ni no, tak ada mengajar, tak ada dakwah, tak ada keluar. Dakwah kerja Nabi babo. Hidup sepik ya dakwah. Yang hidup sepik lah. Ni tertik hidup kecil ni. Ni tertik kita keluar ni. Tapi dakwah. Orang azan. Orang tulis kita. Orang mengajar. Orang bayar. Orang pedih yang dulu dakwah juga. Orang pedih. Tapi yang mari dengan dakwah kata air dulu. Tunjuk amalan sebenar. Mari sebab aku. Ha? Kunu mislana. Dakwah tu. Tu dakwah sungguh situ. Ya Yohanas, kulu la ilaha illallah tuflihu. Mengucap limah menjaya. Mengucap apa? Ucaplah. Lepas tu, kunu mislana. Jadi sebab aku jadi. Kalau mu tak ucap, kalau mu tak jadi, orang nak boleh royak kata jadi sebab aku nak jadi, kena sepenuh dulu. Lepas kita hari ni tak sepenuh. Nak pergi royakin, nak jadi sebab aku nak jadi. Jadi apa? Maya subuh tadi 2 kali gunung. Pia ngaji negeri mana, babo mana, royak atau subuh 2 gunung. Pak mazhab ni, hak Hanafi ni bukan tiap malam lah. Ya ada musim dia. Lama-lama kali saya duduk ngaji tu. Setengah pondok tu dia buat malam Jumaat. Ya kunuk. Ya Hanafi ya. Kita tiap malam subuh. So ya kunuk. Dalam 2 rakaat so ya. Saya baca 2 kali kunuk. Sebab apa? Mari tak ada yang kata imam. Mari lewat.
Mas buk eh. Tak imeh kuno-kuno. Bo tak imeh bersalah bangun pula mayat. Tambah so lagi tu eh. Ni ni orang dakwah dak kecek ni. Bapa mau bangun. Sudah lekak bangun daripada lekak kena kunuk pula kan. Okey apa tengok. Oh malana orang dak oh Allah berkali dia dua kali kunuk nah. Pas saya nak pergi royak kat orang kampung kata hey, turut saya lah kunuk mislana. Ha oh, aku kena turut dua kunuk juga apa malana. Sebab tu dakwah ni tu hari ni bukan dakwah lagi. Tahrikul iman. Harakat iman hak kita lemah. Nak syukur baru duk kecek ha syukur nak wim harga i umat, harga i manusia, harga iman, harga Islam tu. Ha tu kena dakwah tu. Nak masuk hati sendiri tu. Ad'u ilallah. Kita dakwah, kita kecek masuk. Ha orang azan dakwah, orang tulis kita. Orang perih, buat apa ya perih? Sebab ia sepenuh dah. Dakwah enggak pedes satu tahap nak nafi tak leh nah. Nak pergi kata kok orang dakwah apa nah. Hai dakwah sahabat macam tu. Sebab ia sepenuh. Kuno mislana, mu turut aku. Kalau mu tak turut, mu bayar jizyah. Mu saya turut tak apa, mu bayar. Mu duduk tak bumi Allah ni. Allah buat bumi untuk orang beriman. Buat mu duduk jijak bumi Allah, duduk guna bumi Allah ni. Mu nak bayar. Kalau mu tak bayar ni, maka kepala mu. Dakwah tu. Nak kata kau orang tak boleh. Kalau zaman lah ni, maka bedek dia. Dakwah. Tapi kita ni, tanya kita. Lu semaya berapa kali gunung? Jumaah berapa kali? Sunnah Nabi gapo? Hak ngaji re gapo? Ibadat liak budun tu gapo? Kita kata kita semaya lima waktu ibadat dah. Imam Ghazali kata puluh ibadat. Baru sepenuh ibadat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gapo? Maya puasa zakat haji. Tu sopak dah situ. Baca berdoa. Zikir. Nego betul. Tijarat ibadat. Jaga hak jirat ibadat. Iktibat sunnah ibadat. Sunnah yang kita tak erti lagi. Khuruq fi sabilillah. Juhdun nabi. Jihad. Tu ibadat. Umat akhir zaman jihad ibadat. Puluh ni. Biar dia tertik dia lah. Baca Quran kena betul. Hati kena takluk dengan Allah. Zikir baru ibadat. Bagi kita, Imam Syafi'i kita ni, ya ambil innamal a'malu binniat. Niat-niat tu zikir. Maya tak ada zikir. Rumah tak muka agak-agak esok. Puasa tak ada zikir, Allah tak terima. Zakat tak ada zikir, tak terima zakat dia. Aku keluar zakat, tu zikir. Karena Allah. Aku puasa esok hari, tu zikir. Innamal a'malu binniat. Niat-niat tu zikir. Nah, hari ni kita nak hatu dakwah, we masuk dakwah belakang. Bukan-bukan pun dakwah. Sebab tu nak bawa dakwah, nak bawa kita, nak bersyukur umat Nabi, kena bawa dakwah lah. Tak usah hidup saja, ada buat kapas kat demo lah. Kita sibuk, sibuk hukum lah. Ha, ni kita kerja banyak. Ha, kerja keperluan. Eh. Ha, ni maksud. Dua kata yang maksud kita mari lah dunia ni. Liya'budun dengan ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dua ni yang maksud qah dengan maksud am. Nak syukur atas umat nak jaga dua kata ni. Kita maya, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita zikir, kita belajar, kita baca Quran, kita apa. Jadi asbab kebaikan. Hak ni Allah kata Musa, ni muwakkan aku, maya untukmu. Kita umat ke zaman mulia sebab ada dakwah. Wallahi ballahi. Sebab ada ukhrijat linnas. Bukan liak budun. Kalau liak budun, benih umat anum. Benih kaum Bani Israel. 500 tahun. Pada deraka ulama tulis, deraka sekelip mata pun tak. Pada situ kita maya pun ada lagi capo-capo. Poso pun nak kahwin lah. Poso-poso kadang-kadang. Duk tengok gapo tak tahu. Kecek buah. Poso tak makan kita. Hai, ibadat kita nak tak mana. Tapi umat ke zaman salah sikit sebanyak Allah maaf. Semaya tak kosyok pun Allah terima kalau cara Nabi. Ada riwayat fadilat semaya kan? Maya tak kosyok tak apa? Melekat mari cik tu imen. Tu imen duk kira hap. Ham nego. Mari hok dulu lelaki tu imen nak hati-hati tu. Tu dia ingat hok nu nak pergi lagi nak pergi ke mana. Cik baris pertama tak ada, baris dua tak ada. Mereka tak ada kosong tu hebat. Akak ada fikir nak pergi jual diri ye, nak menego. Allah kata apa? Cik sah, betul tak? Sawu sufu fakum. Nah. Sawu sufu fakum. Betul sah, lurus sah kamu. Mereka kata betul. Ha, betul kira. Ha, cara Nabi. Ambil orang pun habis. Ni umat.
Hari ni kita nak betul berlaku tuan-tuan dakwah ni tak ada bias penuh. Paling kurang cara Nabi, Allah kenal, Allah borong buat kita. Sebab tu kita yang belah umat lah. Nak jadi satu, nak jadi kasih sayang ni penting. Kalau belah ni siap. Kita tak pernah dah kita belah kerak orang okay, pula. Eh sama tak pernah berlaku. Bersatu tu lah dah lesah Allah kira sepenuh. Lepas kalau putuh, kalau sengih, kalau belok. Tak boleh. Kena betul. Walaupun hati dia tak kosong, tapi sah tu betul. Supaya tu ibadat kita hari ni, hati kasih saya. Tapi sore-sore ni nampak pendapat tih, orang ni ambil Syafi'i, orang ni Hambali, orang ni Maliki. Tak apa, oh, ada dalil belakang. Kita Syafi'i, orang ni kata kita ni, orang nak malu lepas kita ada lagi sore Pakistan ni. Hanafi. Saya duduk di Pakistan, Hanafi aja. Maya kita ni ngaji fiqh Syafi'i. Akhirnya siapa ini ya kilah banyak kau kilah. Ustaz budak-budak pelajar duk mengaji ke saya. Hei, Musa ngaji yang kita Syafi'i. Susah eh ustaz kena ambil ustaz kos ngajar. Ngaji leklah ramai-ramai tak boleh ya Hanafi belaka. Kita bukan kita Sirajul Wahab ke apa kita Syafi'i ni. Kena ambil orang suku itu Musa ngaji. Aku nak oiak cara kamu mudah-mudah. Mau ngaji kita ni. Wirti sungguh. Ngaji kita fiqh Hanafi ni. Wih tahu sungguh. Lepas tu mu kelik gi mu hilah. Mu kelik gi tepak mu, musah turuk mu buat baik lah. Ya jadi Syafi'i ingat atau miti. Yang nganyi. No koyak kata Syafi'i ni hilah dengan Hanafi tuk dan. Setiap cara. Hanafi kata rafa' yadain tak sunat. Syafi'i kata sunat. Hanafi kata tepuh dengan isteri tak ada syarat. Tak yatuh sama ya. Syafi'i kata yatuh. Haa tu hilah. Tapi dia kata, musah ngaji Syafi'i, mu ngaji Hanafi, mu kelik kilah, ya jadi. Ngaji dia. Kalau saya malu, ada ngaji gitu jadi malu. Rafa' yadain akik ni. Kat wafak kelas-kelas dua, kelas tiga dia ngaji. Pakat duk tengok. Buat sudah mayah, mu duk hambat lalak boleh mayah. Allah. Dia kata hambat lalak. Ya, okay, orang tak erti sungguh lah. Sebab tak ada sunat kali. Tak sakit, tak ada boleh pahala kali. Akik apa? Subhanallah aziz. Subhanallah mahamidah. Ha tu. Jadi tamadda, orang dia ngaji jak budak macam tu. Buat kita gigi kita sami Allah. Ha tu siap pelak. Jadi pelak kita sore. Pas Fatihah tak wajib. Orang duduk belakang imam, makmum tak ada baca Fatihah. Ha. Khilah tu hok saya kata mu sosok ngajilah. Mu ngaji hok ni, mu kelik mu lawai pambih Hanafi jadi Syafi'i. Syafi'i baca, mu tak usah baca. Hanafi kata tak nak baca Fatihah. Muklik baca. Jadi Hanafi. Jadi Syafi'i diri. Pas saya mula-mula pergi tu, dia rafak yadain. Dia kata lalak lah. Hambat lalak. Pas Fatihah, lepas tu email kata, amin. Kita tahulah walaupun amin goha. Walau dolin. Amin. Kita balik belakang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dia dengar orang okay, tepi. Kau duduk tepi saya. Dia ingat lagi mula-mula pergi ngaji tu. Kau duduk tepi tu, dia buat apa tu? Hei, dia jadi kecek lah semaya tak boleh. Dia baca apa tu, email dia baca surah tu. Dia ambil dalil ke apa. Apabila ada orang baca Quran, wajib dengar. Nak duduk dia makmum. Nak tu email dia baca alam nasyurah, alam tarokai tu. Mereka duduk bisik apa. Oh, kita beringat mana. Rafa yang ada itu berhenti. Fatihah tak boleh berhenti, wajib. Baca kau lah. Takut saing tu. Jadi, nak hurai tak boleh, kita tak mana. Ustaz dia berkati, ada ustaz sorry ngajar fiqh Syafi'i. Dia kata, nampak mu tak ada amal. Rafak yadai mu tinggal habis lah. Lo ni pulkat tebiak saya ni. Orang dia berkati, orang dakwah jadi Hanafi. Ya, saya belajar Pakistan ni, lekat tebiak. Moga, nampak dia mu tak ada akik. Mula-mula kelik itu kunuk tak acau. Bukan nak terlupa. Terlupa sok mau kunuk. Moga tak ada kunuk. Bos saya tak ada rafak yadain, ustaz panggil. Ya, tu kena mu ngaji mu nak amal. Jadi turuk ke sini lah. Ini fiqh Hanafi, mu Syafi'i, mu amal. Tu ustaz, orang dia kata kita hambat lalak lah maya. Tu ustaz rupa belajar habis lah. Ada belakang itu Hambali Maliki pun ada. Orang ikut lek, Ethiopia, Cebuti banyak di Derewin. Ya rupa ustaz, rupa belajar, ya tu. Masalah ikhtilah ulama, ikhtilah lah fiqh ni, ya tak ada apa. Rahmat, ya mudah. Bagi dia kot Cina, kot Hanafi, kot Hindustan, Pakistan, kita mak Indonesia, Malaysia, Syafi'i. Allah nak beri mudah ya. Ada orang soalan tanya ulama atau
umat ni so pagi nak hidup pecah apa. Apa kita buat mazhab? Ini so buat ini so lah. Gapo jawab ulama kita? Saya pun tak reti nak jawab dengan kelimah ni waso. Oh, sejuk hati. Dia kata Allah kasih ke nabi. Siapa kata hak nabi beso buat, Allah nak guna hidup jalan atas muka bumi siapa kemak? Rafa yadain ada dalil. Syafi'i colek hadis Rafa yadain 200 hadis. Ustaz saya waktu baik ni hadis Syafi'i. Senyak dik buat belajar Hanafi. Hadis ada 200 hadis dalil, dalil Rafa yadain. Pahat tepuh dengan bini. Ada jawaban, ada dalil. Ada Rasulullah ambil asmaye. Hak dia kata, ada Aisyah tepuh tak ambil asmaye. Syafi'i kata, Rasulullah pakai khuf, tak ambil asmaye tak apa. Sebab pakai khuf, pakai sukai, musim sejuk. Tepuh dengan kaki Aisyah tak apa. Mana semua ada dalil. Sebab tu, bida'ah ataupun gapo ni, hak tak ada dalil. Apabila cari dalil jumpa, tak apalah lagi. Allah saya kepada cara Nabi, Syafi'i amal lagi ambil dalil Syafi'i. Hanafi ambil dalil. Super tulah ni, tapi nak ada dalil lah. Ada timah tipai. Nak gabung diri tak boleh. Orang panggil ada sanad. Sanad kepada hadis Nabi. Itu sanad yang panggil. Bukan nasab. Nasab pun turun ni. Sanad titih baris belajar. Kalau nasak cikgu aku ni, cikgu aku buat gini nasak. Ah, tak boleh turut nasak agama. Agama tengok sana. Ali nasak dengan Nabi. Pupu. Abu Bakar Umar ni ya jauh. Tapi buat ni sana. Lagi. Rapat dengan Nabi lagi. Rapat cara Nabi. Belajar dengan Nabi. Bersungguh duduk dengan Nabi. Sebab tu Nabi meninggal, Abu Bakar terima. Sebab dia sana rapat. Abu Bakar Umar sebab Nabi kata laukana ba'di nabiyun wa kana Umar. Nasak halpah pada tu Umar. Kalau kira sanak ambil Ali yang tak itu Ali natu lagi gapo lagi. Ali kata tidak, dia kira sanak apa. Sebab tu tuan-tuan hari ni fiqh Syafi'i, fiqh Hanafi, fiqh kita apa ni mudah untuk kita amal ya. Hari ni nak so ya. Kita nak buat macam mana kita jadi dakwah. Ada ila Allah. Nak azan 12 tahun ke? Siapa tahap nak pergi bedel pula pergi? Tapi supaya tu kunu mislana. Siapa berani nanti nak kata kunu mislana. Jadi ku supaya ku jadi. Jadi pun jual diri. Tok hok buruk. Bawah kira jual hak malak. Baik. Nego supaya ku ni. Kok lek bahak kok lek mana. Saya so, yakin kata setuh dengan demo pula. Jual kerak buah batu lah tu. Limbe bong. Bapa kela weh. Spiko. Tua yang mari tikir-tikir kerak-kerak pun ni. Belah batu jokong duduk dalam tu. Kita nak berdakwah orang kuno mislana. Dia nak menego dengan kita. Pisah kok lek-lek jahat kena sembucak tu nembel tu ya. Apa? Dia sembucak rapok bekas kerat kita tengok kedah. Ha cak ni hokmu. Tanya tuai kedah pia mai beli. Mencuri siapa ke pisah? Pak kita nak gi iklan di dunia tahu kata kuno mislana fatani darussalam. Jadi siapa buat kami ni? Buat apa? Buat curi pisah. Hai, dakwah hari ni islah serta tahrik imej kita lemu. Belajar imej, belajar amal. Lepas tu nak tunai hak dakwah dia. Hak umat ni boleh jadi asbab. Tak apa. Seperti imej kita sini orang gini, dia buat ada majlis mengaji. Ha tu dakwah. Panggil budak-budak buat qiraati. Tu orang panggil nak songsong budak dia boleh mengaji. Mengaji ni satu sunnah. Bawa umat we mengaji. Tu dakwah. Cikgu-cikgu, babo-babo, ustaz-ustaz duk mengajar. Tu pendakwah. Tak tulis kitab, pendakwah. Tapi kita nak usupa lah, nak tulis kitab lah, tak pandai. Nak mengajar lah, tak pandai. Sebab tu satu jemaah tabligh ni satu dakwah. Dia panggil dakwah mengajar lah. Lepas tu hal lain lagi. Kalau kelima kapa-kapa panggil, dakwah semua gerakkan mengajar. Lepas tu serah ke ulama mengajar. Kita mengajar, babo mengajar. Hidup lah. Ada kaki tangan hok. Kena dak tau kecek ni. Saya duduk lagi stay, orang duduk royak lah. Hak belading, masa tu belading ada lagi. Hatta lagi di markah rewing. Lepas tu, kita kecek lah, belaga lutut kecek dengan amir dakwah lah. Curo. Dia tak kena. Jemaah tabligh ni tak hatta lagi Afghanistan dek. Masa tu duduk masyur Afghanistan. Ini tak hatta lagi. Haji Sak jawab kan? Tali api ni, ya, curoh ni, bu berita curoh ni, ya, ada dua royak. Kalau seorang tak cerah, dia ada yang cok sah, tak cok seorang yang ngaji tahu. Orang ni cok, orang ni tak cok. Orang panggil panah dengan sejuk. Kalau lok panah aja tak hidup.
Kalau lok hak sejuk saja tak hidup, dia kena jalan dua, sejuk dengan panah. Supa tu, dia mau jalan lah. Kita cara sejuk. Dia mau jalan cara panah. Kena duduk sekali. Dengar tu rasa cerah, kata Allah, luah dakwah Pak Lemon. Dia bagi syarat ke mari tu. Jemaah 7 bulan, jemaah setahun jalan kaki hatta lagi Afgan. Saya biasa pergi kot sepada Cina jalan kaki. Tepat orang tak ada orang. Kalau saya pergi itu siapa mau dekat nak ngeri. Ada orang yang cakap, dia tiap di sejik. You know. Itu email tak ada. Lepas tu, anak mati, orang nak mayat-mayat tak ada. Jemaah saya tu lah mayat. Saya pun tak kerti yang Hanafi. Sorak-sorak. Tak apa, mu Hanafi aku cakap ni. Mayat. Usung pergi kubur. Bagi kubur tu tengok ada darah hitam, darah putih penuh tak kubur. Satu kampung ni sepadan dengan dekat dengan Gilgit, nampak bukit Ketu yang tinggi nombor 2 oleh dunia. Ada darah hitam, darah putih. Saya tanya kata, apa darah ni? Dia kata hak darah putih ni hak mayat-mayat. Hak darah hitam tu hak kambuh dengan tak semayat tu imej tak ada. Mujur jemaah saya siapa boleh semayat-mayat. Ha hak ni pocok darah putih. Satu kampung lagi, orang kampung tak pergi. Di atas sini tak kata kamu. Mati gitu lah hutan itu. Dunia Allah ni ada lagi. Zaman saya. 13-14 tahun dulu. Saya pergi tengok. Tapi tak ada tengok lah banyak lah hutan atas lagi sini. Jahil belakang. Mati awak kena tak kerti. Pergi buku-buku tak lah hutan. Hak terkubur, darah hitam, darah putih. Saya banyak-banyak diri. Belak lah. Tu imej gimana hari tu musafir nak klik. Jauh dulu. Pada masa jalan kaki. Air kajuk air wari seminggu sekali. Fok kita tak mandi. Makan air lah kubel tu. Hak utah hemah main nak makan. Air kuning tapi dengan pasir minum. Orang kata minum kalau ada sangat nak mandi. Mandi tak ada mandi dah. Air ada. Manusia ada. Tu sepada yang bukit. Ha ni dakwah siapa pagi. Ambil fok ni gerak nak pergi hajar apa? Ha mengajak-mengajak hatta lagi. Ada hak jemaah tok guru saya lagi tu. Masa tu dia duk mengajar kelas-kelas rendah gitu. Lalu ni jadi mufti dah. Orang kampung hantar anak pergi ngaji. Rupa mengajar. Hantar anak turut. Bawa anak orang kampung pergi ngaji di Mekah Rewan. Ha, dakwah pergi mengajak-mengajak. Lepas pun madrasah, kok pondok mengajar. Dakwah duduk sekali. Bukan kata, babo kena tak ada apa boleh. Babo keluar apa boleh, kemampu ke pondok. Nak pergi babo keluar mata. Babo 24 je, tak apa. 24 je kata kalah lagi. Ha, kalah cuti lagi 40 lagi. Sebab saya duduk keluar dengan babo nuh apa bukit. Tiap tahun 40 lagi, 40 lagi. Babo ulama. Anak murid keluar nak. Habis mitok dengan markah nak kuapak boleh. Tak boleh. Kuapak boleh ni nama apa? Pondok biar nak cara. 40 kau cuti lagi bawa budak ni. Sebab tu hari ni dah dakwah setiap lapis. Saya duduk tengok, duduk belajar dakwah ni. Belajar kerja dakwah ni. Di Pakistan, leh kedai ya dakwah lagi. Leh kedai sayur ni. Saya di tok hari tu pergi beli sayur. Bawa malik tengah hari. Masa tak lain hari ya leh kedai. Tu weh duduk jual tak sayur kat penamu ni bawa lada penuh. Dia kata minta maaf deh. Berun. Orang tak petik kan? Ya. Sobat. 8 minit. Dia kata 8 minit. Pasal kita kalau kata 8 minit ni. 20 minit. Buat dah 30 minit. Seminit dia sekerak hari. Buat dah. 8 minit saya nak baca deh. Ya buka kita hadis. Sobat yang amat baca oleh kedal. Orang mari tunggu keliling. Buat hadap kedal lain nak pagi tu lah. Takkan duduk dengar. Allah mudah dakwah ya. Peruk-peruk dia baca deh. Baca. Kata ha, jual beli pula. Suasana dia. Ha, kita ni tak leh tu dakwah tu tak kena. Dakwah apa pasal tu? Dakwah apa pasal ni? Ni dakwah bidaah. Jangan gaduh tu eh guna kelimah ni. Umat tak semaya banyak lagi. Sahabat di Pakistan, negeri kita ni. Saya jumpa dengan ustaz saya pergi ceramah bawah ni satu tempat. Ada orang panggil cikgu ustaz lah dia ni. Dia tak mengaku atau orang lain. Tapi dia ni putus saya pergi duduk kawasan ni. Partner, Pak Isa. Hidup jumpa, hidup bersama dengan orang Islam situ. Dia kata yang mula-mula pergi situ, orang situ tak pakai babi sekarang. Muslim. Islam. Pun Islam pun Muslim dah. Tak pakai babi. Agak. Agak tak pakai rimak. Dia bercorak pun dia. Dia hajar. Apa kata dia duduk mengajar, duduk hajar latih situ, Alhamdulillah. Apa kata boleh bini situ. Nak ayat atas negeri kita. Lah ni baru ni. Apa hari baru ni? Saya pergi ceramah Ma'al Hijrah. Kata Maulana, penting lah kerja ni, gerak lah. Hatta je mu'ah hati, pergi kot nung. Saya duduk tengok lu. Hak mari bawah ni, dia nara tu. Okey, duduk anti dia. Kata dakwah, dakwah apa.
Lepas tu nak atur lah dakwah ni malah kerja, tinggal anak, tinggal kerja, dakwah ni bernama. Ni tanya pun molek kat orang baru mari duduk keluar. Orang terang. Terang ni saya pergi tengok dah orang murtad amat. Jamai dulu lah. Sejik jadi wat dah lah ni saya pergi tu. Masjid Kok Surau pun orang gitu. Wat Kok Surau. Nama tu pelik dah. Wat Kok Surau. Orang murtad biasa. Murtad. Saya pergi ziarah pun salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di rumah ada siapa pun. Tanya tu apa dia? Dia kata, kau punya apa? Bini dia ada bunyi. Dia buat Islam, bini bukan Islam. Duk capur kawai tu. Apa malik dia mendakwah duk pergi sana, ajak main keluar. Main keluar kawasan mana. Orang yang pasti tak kenal mana dakwah jahil, dakwah apa lah tanya. Dia mendak pergi jaga apa rumah. Maksud nak tanya kata tinggal kerja, reno, nafkah bini. Tapi hikmat Allah Ta'ala ajar. Apa malik dengan dia ni baru mari. Dia kata, pun punya tiban, kaimu. Jual babi. Nak tanya lagi, pandai ngatu lah. Okey dakwah, ambil saya mari keluar. Ni saya duduk keluar, duduk jual babi. Pun makin lah pun kaimu. Ni dekat ni. Eh, dia adik saya semua. Dakwah ni setiap lapis saya ada. Masuk, saya duduk jalan ni dalai-dalai. Grup babo duduk ceramah. Jadi nampak, hilang ni nayuk pun jadi wak suasana agama. Tu dakwah. Sedadu pun yang didakwah. Hak naga tu Sarawak. Panggil saya. Mana masa luar bilang hari kali. Dia tu ia igak budak Pak Imo ke. Dia tanya budak. Dia tanya, kalau hubat gila Pak Imo T ni. Dia tak bantu. Dia tak kisah. Dia tanya. Mu nak pergi bantu macam wang kan. Mu nak pergi sejik. Budak takut. Eh, punah perawak. Asuk ke. Apa? Pergi sejik. Ya kurang. Pergi sejik. Dia apa? Panggil saya. Pergi bayar. Pergi musyawarah. Sedadu. Fikir kamu. Ya tanya nyo Maulana isi anak kod dek ti wa long gapo ni ti ya gapo ni bu ke yo leurai ke long pit long tang kita kena hai ukat tu dai ila Allah bite tiga igak budak tak sejai kalau sekat kau jalan tanya lesen tanya pemaya lagi maya tak maya aku perak kau lesen tak gaduh ngak ni gaduh ngah maya dulu sadu dai. Cuma COVID mana ni? Pok orang payaban. Panggil saya kupu payaban lerung payaban ni. Di apa ni? Di kabu. Bomo pun dakwah juga. Senadu dakwah. Pok kalau siap ni banyak mana. Kok naro kok anu ni kok meken saya pergi pok. Buat masjid betuk budak. Baca Quran we dengar Allah. Kita malu dengan budak kalau saman baca Quran. Kru dia suruh baca. Nak naik buka weti belum saya ceramah tu. Baca Quran Allah. Ngaji mana? Malam-malam ngaji sini. Prasyarat. Rabuk prasyarat tu. Po'o panggil budak kurung. Kia mulai maya tahajud. Panggil kori main ngajar kro'e. Kita panggil kolosye. Tapi kro'e lebih pada kita. Kita baca. Ni dakwah. Dari ungkol po'o. Sekolah saman. Sedadu. Semua. Sebab tu tu deh. Ada umur ilallah dakwah deh. Lepas tu nak belajar. Nak jaga tertib. Nak belajar lagi. Syekh Elias buat tertib. Keluar. Ni tertik yang hidup. Buat masalah sangat lah. Tertik ni. Untuk kita latih diri. Daripada kita keluar ni hikmat banyak. Duk letu keluar ni kita cabut diri. Kita bersungguh kalau ni. Bukan suruh tinggal. Suruh tukar. Dakwah bukan suruh tinggal lah. Tak ada suruh tinggal dunia tu. Tinggal pangkat. Laru baik lah tu nebel tu. Dunia dakwah. Haa tak. Membertilah dunia tak boleh buat gitu. Sako boleh belakang. Katuk kedah. Tak sawak kebong. Haa Nabi mana ajar gitu. Mari duduk sejik ni, 24 jam. Tak usah fikir apa tu hecara sendiri. Weh, Nabi mana je? Muhammad mana? Muhammad keluar dia ambil? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib tak ajar gitu. Nak nego? Maya lu deh nego. Tu dakwah. Nego maya. Punam jaga agama. Jangan zolim. Dakwah mudah-mudah. Dakwah mudah. Tapi jangan buat mudah-mudah. Terima siya kata dakwah ngai. Teya tampin mak ngai. Eh, pakai niat belajar lah kau insyaAllah deh. Ni saya dah kecil hasyukur nikmat umat ni. Nikmat email lagi, jaga email. Lihat sejik buat majlis email. Umur kita kecil email dengan anak isteri. Nikmat amal leh. Tu hewi kita amal leh semaya ni amal deh. Bawa orang lain semaya katik lah. Syukur atas semaya kita ni. Baru Allah la'in syakartum la'adidannakum. Mazid fazid. Allah istiqamah kita semaya. Allah jaga kita jadi asbab kebaikan pada orang lain semaya. Dari sini duduk dengar tuk email. Duduk buat kira hati. Budak majlis kira sejik ke apa. Alhamdulillah tuk nebel tu saya amur lah. Ni ngarah dulu dia ada buat gapo ni.
Banyaklah kerongkang kerja karekan dia kait tengah wairung, kait tengah muslimah saya memang hidup muzakarah dulu. Tok lebih duk fikir. Pastu hari ni kita jalan lagi, jalan lagi. Jemaah duk jalan lagi. Duk gerak pak kita ni kalau mari pak kita jemaah mana-mana pun ambil bagi ye sambut. Kalau tak betul tolong royak. Tapi cara nak royak jangan peracan. Bisik. Dek tak kena tu maya tu. Adik takbir tak kena tu. Kita belajar kita orang panggil semua jemaah duk mari ni bukan reti belaka. Saya banyak dah ni. Dakwah mengajak. Orang alim tu mengajar. Pas mengajar jangan peracan. Gede ajar tengah orang mari dek. Dakwah apa ni reti macam mana nak dengar? Hok tu peracan. Mucak kali dek dakwah reti apa? Rukun maya ada berapa? Kawin ni mata merah jemaah orang. Hok nak takin muk bodoh dakwah. Kecek daya-daya mari sejik teriak sesak kelik tobat. Hak saya bawa tahu mana tahu lalu pergi sekali dengan. Tak usah payah dah. Hidup kok terang tu saya pergi terang tu. Hei, jalan hundur kok belakang. Jadi gigot tu. Alio yang berjebat. Bek duit tahu atau. Mek keluarga yang kata ambil ogi. Apa ogi-ogi? Alih duduk dah sekabuk. Nak taki ayuh dia, nak taki lawa sepak buyuk. Itu dakwah. Pahal kita mari capit dia pergi. Dakwah ni siap. Ingat deh. Dakwah ni jemaah tablik ni. Jemaah tablik. Ya dakwah duduk belajar. Bukan dakwah lagi. Kalau kita cari kebuatkan. Dengar malam. Cari kebuatkan lah jemaah dakwah. Siapa kemak tak jumpa kebaikan. Sebab ada kebuatkan belakang. Kulubani Adam kotaun. Hak tak malam. Betul. Betul dengan hikmat. Cuek. Eh. Salah deh. Betul sikit lagi yang awak ni. Cuek. Hak tak bosan ada. Tahu mana orang kapung perambak duk rebuh Maggi. Rebuh mama bila tuan. Ambil duk tusuk dah. Ya budak ni tak semaya, tak bosa, mengisak nak takin mok. Mok tu ambil. Ambil, wogi keluar. Wogi keluar tak ada nak beki. Baru bayar hidayat, mari duk sejik mana. Ralik silap mata ambil gitu rebuh. Rebuh cahaya dalam bilik. Orang kapung kata tak ada apa wala dakwah ni. Ambil alat tak muka mana. Malu kot orang kapung. Tentu eh, pakak piping, tentu piping. Saya tengok banyak orang dah. Habis sing, tak pakak, ibu apa tak si. Hari ni jadi punam orang. Saya kecek mana? Jadi tu imen ada. Hadut ngaji dengan saya, dadu nak igak oleh kapung peci, mok yang tu jangan kelik, jangan kelik. Jangan kelik. Kelik kali dekat mok yang nak mati, kelik. Mugi pula. Ingat Quran 30 juz, Khatib Bukhari, duk mengajar sana. Dadu nak igak ada banci. Tapi dakwah daya. Ingat Quran 30 juz. Tak sebut nama kena. Itu saya royak ke buat ke orang hok hok obat dah hok beki dah Allah tak kenal Nabi tak kenal kecek. Latar belakang saya kecek ni. Allah tak tengok hok dulu. Nabi royak kata innamal a'malu bil khawatim. Amalan kita tengok hok cucuk hok kotak. Sahabat minum arak lek orang manusia tapi akhir radhiyallahu anhum. Tu hereda belaka. Umar, Abu Bakar, Ali, Uthman fil jannah. Pas zaman kita lebih kurang, kita tak ada Nabi, ribu tahun dah Nabi tinggal. Hak tak betul-betul lah. Syirik, biar yakin. Bina'ah, biar jadi amal sunnah. Mabuk dengan dunia. Dunia yang mu ni saya apa gelap. Bawa dia kepada akhirat. Hei, dunia mu ni, akhirat esok labuh ni. Hei, sanggup budak tu, budak miskin seorang ngaji agama. Hei, kalau hafiz tu kipah mampuh mu beli, dunia ia biar jadi akhirat. Bawa. Tu dakwah tu. Ada ummu ilallah. Syukur atas nikmat umat ni ngada dakwah tu. Hak lain lagi nanti kecek mula bab pukul 8 dan apa kerok perut belaka. Patu minta alah ni deh lepas mahaya isya kita ada jamu west cake. Jangan tinggal klik menyanyi for kita nak perangat esok. Pakak tolong makan nasi salah sikit banyak saya kecek ni. Gitulah kecek biasa dengan mulut ni salah silap memang ada. Minta maaf belaka orang kapung ni hari akhir tu. Esok nak pindah dah. Saya ni sebenarnya tak layak sikit buk nak kecek sini. Saya mai belajar dakwah budak-budak. Lama dah amalah hidup penuh orang lama-lama saja. Tapi hari ni mari muzakarah sepada ayat tu ni. Ini masuk lain ni nak itu melatih diri dakwah ni islah. Bahasa Urdu kata da'wat apni zat ke liye hai. Dakwah untuk diri. Pakai kecek dengan orang apa? Ya cara. Tak kecek dengan apa kayu. Kecek dengan orang nak masuk 500 sibu batas. Alhamdulillah dengan duk kecek hari ni. Nak murid saya banyak kau ni duk ngaji tafah dulu. Duk belajar kecek, duk bawa, kalau budak tu duk mengajar hari ni, alah taklah guna. Dengan sebab bertahun-tahun kita duk latih. Boleh amat so. Banyak lagi tak boleh buat. Itu duk belajar lagi ni, dakwah tu lagi-lagi, pulak lagi. Tiga hari tiap boleh. 40, tiap tahun. Akak ni akak syak lah deh. Boleh lepeh, nak jemaah. Tak sesak. Takut tak ada sipeh. Nak boleh lepeh.
sekali dengan fort kita pula. Minggu yang ketiga dah. Minggu yang ketiga bulan lepas hari Sabtu. Kita tengok pada titik ni minggu pertama, minggu ni pak. Minggu ke pak ni dah. Ya esok lusa 420, 430 dah. 424 bulan lepas dah. Kita nak ke Waitan nak buat jemaah kita duk gerak le kawasan Teluk Ben ni buat gitu-gitu dululah. Kalau mampak gagah lah ke kita nak check lah. Hak Teluk Ramai satu jemaah, hak Gunung, hak Patah satu jemaah nak buat sepuluh dulu eh. Oh ya berhenti ya jadi apa ni week creep masuk COVID dulu pas macam-macam masalah. Jadi silap pahal pun ada jadi silap pahal. Sekarang ni masalah dah jadi silap pahal. Kita betul semula. Tolong pakat pimpin pemuda, pimpin amalan masjid, buat amalan zero semula. Sini lima amal hidup. Tapi dengan sebab weak creep yang berlaku jadi sengai lemah. Ha, lemah tu nak kuat mula. Mula dengan tiga hari deh. Kelima Urdu kata, sikna ke liye tindin. Karena ke, apa ni? Cik karena ke liye tindin. Sikna ke liye carmen. Ha, karena ke liye motak. Nak belajar, nak rasa dakwah tiga hari. Nak belajar dakwah pak boleh. Tapi dakwah semua hidup. Semua niat lakukan insyaAllah. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallim taslimah. Ya Allah, hidayah kami jadilah kuipunai kami malam ni asbab kebaikan. Utamakan diri aku ya Allah, setiap patah, setiap detik, setiap saat, setiap perkata aku dah buat tubik ya Allah, kena timbang, kena soal, kena esok. Moga-moga semua aku kecek we masuk kebaikan diri aku jadi asbab hidayah pada orang dengar semua ya Allah. Wallah, jangan jadi sedih waro, jangan jadi sedih waro lagi kecek aku. Orang suka, orang minat dengar aku takut ya Allah. Aku takut hak Nabi mengoyak kata mula-mula melekat sendek orang masuk neraka, bukan orang minum aku, bukan orang minum ketung. Orang duk mengajak agama, orang duk bayar kau orang tapi amalnya tak ada. Wallah, aku tak sampai 50% lagi le diri aku. Aku duk kecek ya Allah. Semua aku kecek pun nak ya Allah, tumbuh lagi hidup aku, tumbuh lagi amalku ya Allah. Nak jadi aku asbab hidayah. Sekiranya kecek aku tak ada kebaikan pada guna aku duk say ya Allah. Aku duk say lidah duk jalan amalnya tak ada. Aku takut kena tendek ya Allah. Aku tak ada nak musyau, aku nak makbul. Terimalah kecek aku. Kalau tak betul mun tu betul. Kalau tak kena tu lah kena. Tolong we kena. Kalau silap mu betul belum mati ya Allah. Moga-moga adik-adikku hodok tak ada tangis, mu terima semua ibadat mereka ya Allah. Hari ni mu kupu kulit sejik dengan orang kampung semua ya Allah. Akhirat ambil pula bersama buat kami dalam jannatul firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin bi rahmatika ya arhamar rahimin.